Ini bolak-balik saya sampaikan, 1 juta lebih warga negara kita Indonesia berobat ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura, ke Jepang, Korea, Eropa, ke Amerika. Dan kita kehilangan 11,5 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan 180 triliun. 180 triliun hilang. Karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri. Warga kita tidak mau berobat di dalam negeri. Dan pasti ada sebabnya kenapa enggak mau berobat di dalam negeri. Ini persoalan yang harus diselesaikan.